Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Okey, adakah anda masih berpuasa? Adakah anda masih berpuasa saat ini? Kita ada lagi berapa minit kan? Lebih kurang sejam lebih lagi. Sejam berapa minit untuk berbuka puasa. So, kepada siapa yang baru melihat tak boleh lah ahlan wa sahlan, sebab hari ni cikgu nak kongsikan satu subtopik. Satu subtopik bahasa Melayu, terutama dalam tata bahasa. So topik kita hari ini, cikgu tak boleh cakap lama-lama ni. Kan, cikgu tak boleh cakap lama-lama sebab kita dah nak buka puasa. Okay, so untuk tajuk hari ini, kata penguat. Okay, kata penguat. Ini tajuk kita hari ini. Okay, kalau tengok tajuk pun cikgu dah kata hari ni kita duduk di mana kata penguat tu. Adakah duduk di depan, di belakang, ataupun duduk di mana-mana. Ini dia kata tajuk kita pada hari ni. Okay, kita tengok siapa yang ada. Siapa yang datang. Hai, Najwa Haifa. Subjek apa? Subjek bahasa Melayu. Kalau jumpa dengan cikgu, bahasa Melayu, bahasa Arab. Okey? Hai, Adriana Inshira. Okey, kepada sesiapa yang sedang menonton, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada kawan, orang kata apa, kelas, kawan kelas kan, kawan-kawan manja ke, ajaklah tonton video ini sebab kita nak kata penguat, tajuk kita untuk hari ni ya. Tak lama pun, sekejap sahaja. So, apa yang anda perlu tahu dalam. Okey, yang pertama kita kena tahulah kata penguat ni apa dia. Itu yang pertama. Hai Alia Syafika. Okey. Hai. Kepada siapa yang baru masuk. Okey. So hari ni kita nak belajar kata penguat. Okey. So kita nak tahu apa. Okey. Kata penguat adalah perkataan yang terletak sebelum atau selepas adjektif untuk menguatkan. Okey. So cikgu tulis sini. Okey. Sebelum atau kata adjektif. Okey. Terletak sebelum atau selepas. Sebelum atau selepas kata adjektif. Apa dia kata? Tahu. Contoh. Bagi cikgu contoh. Cikgu nak satu je. Cikgu nak satu je contoh. Kepada siapa yang menonton, Alia ke Adriana, kepada sesiapalah yang sedang menonton sekarang ni, apakah contoh kata adjektif yang anda. Siapa tahu, tulis kat ruangan chat, cikgu nak tengok. Okey, kata adjektif apa dia. Okey. Okay, so kata adjektif, cantik. Oh, wow. Norsu kata cantik. Yes, pandai ya Norsu. Siapa cantik? Cikgu cantik ke? Okay. So, kata adjektif lain daripada cantik, kita ada
besar, handsome kan, cantik, handsome kan, handsome ataupun kacak. Lagi apa lagi kata adjektif yang anda tahu? Ah, tinggi. Alia Syafiqah kata tinggi. Very good. Ah, tinggi. So ini semua kata adjektif. Jadi dia akan duduk sebelum atau selepas. Dia ada kategori dia. Ada yang boleh duduk kat je. Tak boleh lepas. Ada lepas tapi tak boleh duduk kat sebelum. Apakah dia? Ni cikgu. Okey, dia ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Okey, yang pertama cikgu ambil dulu yang sebelum ataupun hadapan. Hadapan kata adjektif. Okey. Dan kata yang boleh duduk kata adjektif yang pertama agak. Cikgu kelihatan agak cantik hari ini. Itu contoh dia. Okey, itu yang pertama. Yang pertama tadi agak, yang kedua cukup. Masakan ibu cukup sedap. Ha, cukup. Kata adjektif, cukup ni kata penguat duduk depan dia. Tak boleh duduk belakang ya. Tak boleh duduk belakang, duduk depan sahaja. Depan kata adjektif. Okey, yang seterusnya paling. Dan okey, habis dah. Empat ini sahaja yang duduk di depan. Ya, jangan tukar. Ha, jap lagi. Okeylah, benda ni duduk belakang. Tak boleh. Okey. Yang seterusnya. Tadi dah hadapan. Kita nak pergi yang kedua pula. Belakang. Belakang kata adjektif. Yang kedua belakang. Apa contoh belakang? Okey, apa contoh belakang? Okey, yang pertama. Yang pertama. Benar. Okey. Contohlah kata adjektif tu duduk depan, yang ini duduk belakang. Yang ini duduk belakang. Contoh, indah benar. Indah benar. Sungguh benar. Sungguh benar. Contoh lain, contoh lain. Masam benar buah ini. Masam benar? Betul ke tu? Okey, contoh-contoh lain. Apa lagi yang boleh letak benar kat belakang? Kemas benar. Apa lagi? Apa ya ayat dia? Siapa tahu ayat-ayat yang benar? Oh, ada ni ke? Ada gangguan ke live? Saya harap tak ada gangguan ya. Saya harap tak. Kalau sangkut, kan? Boleh tulis kat ruangan komen. Okay? Yang tadi dah benar. Cikgu pergi. Betul. Betul. Betul ini duduk. Tak boleh duduk depan. Contoh awak nak cakap cantik. Kan awak nak tulis cantik betul. Betul ni duduk kat belakang. Dia tak boleh duduk depan. Betul cantik. Betul cantik salah. Betul. Okey, dia ada lagi dua. Sekali dengan Nian. Sebagai contoh, cantik sekali kamu hari ini. Kan? Cantik sekali kamu pada hari ini. Nian, yes betul. Siapa kata? Alia Syafiqah. Nian, yes betul. Indah Nian.
pemandangan hari ini. Ah, Nia ni duduk kat belakang. Ya, tak boleh duduk depan. Awak nak cakap cantik apa, Nian cantik pemandangan hari ini. Ah, cantik Nian baru betul. Nian ni biasanya dengan pemandangan lah, kita nak bagi pemandangan cantik, so dia akan gunakan Nian. Okay, so yang terakhir. Dah sekejap sahaja. Kelas kita sekejap je kan? Sebab jap lagi nak buka puasa. Tak boleh lama-lama. Kan, nanti masuk azan, tak sempat dah. Okay, so yang terakhir adalah bebas. Okay, so yang pertama hadapan, yang kedua, yang ketiga bebas. Apa maksud bebas? Bebas dia nak duduk mana, tak kisah. Nak duduk depan boleh, nak duduk belakang pun boleh. Tak kisah nak letak mana-mana. Kan? Biasanya pelajar sangat suka bebas sebab dia tak ingat mana satu. Guna saja semua bebas. Okey. So sebenarnya benda ni sangat mudahlah, okey. Jadi untuk yang bebas ada tiga sahaja. Yang pertama Ahmad. Yang kedua yang ketiga sungguh. Cikgu ambil satu contoh eh. Lukisan ini amat cantik. Amat cantik duduk depan boleh. Cantik amat pun boleh duduk belakang. Sangat pun sama. Kamu sangat tinggi. Kamu sangat tinggi. Kan? Ataupun kaki kamu sangat panjang. So sangat ni boleh duduk depan ataupun belakang. Sejuk sangat bilik ini. Boleh duduk depan ataupun belakang. Dan last kali sungguh. Sungguh. Sungguh benar katamu itu. Contohlah kalau awak jumpa buah hati kan. Buah hati pakai cantik-cantik. Kamu cantik sungguh kamu hari ini sayang. Sayang pula. Macam itulah. Okey, maksudnya sungguh ni boleh pakai depan kata adjektif. Ini sahaja bahagian dia. Okey. So, kalau kamu rasa kata penguat ni macam susah cikgu nak ingat, sebenarnya sangat-sangat mudah. Okey. Kerana apa? Gunakan yang bebas. Yang bebas. So, anda dah boleh bezakan yang ini bebas dengan belakang dan hadapan. Sebab bebas ini sangat sangat banyak digunakan dalam ayat-ayat ataupun kehidupan seharian kita. Yang bebas ni selalu kita gunakan. Tak ada lagi. Jaranglah kita dengar kan. Tiba-tiba awak keluar je petang habis PKP. Awak nak cakap dengan mak. Wahai bonda. Pandangan petang ini. Tak ada lagi. Kalau sama ada dua lah. Mak terkejut ataupun mak ke mak rasa awak demam. So pastikan yang ini jangan tertukar-tukar penggunaannya. Okey, itu share kepada rakan yang lain. Okey, terima kasih juga kepada semua yang menonton pada petang ini. Okey. So cikgu mengucapkan selamat berbuka puasa. Bila azan nantilah, jangan sekarang. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.